Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Peternakan Jakarta Timur merazia topeng monyet di perempatan Kebon Nanas. Sejumlah monyet dan pemiliknya diamankan. Monyet yang tertangkap dibawa ke Kebun Binatang Ragunan, sementara pemiliknya dibawa ke Panti Sosial Cipayung. Aksi kejar-kejaran petugas Satpol PP dan tukang topeng monyet berlangsung di perempatan lampu lalu lintas Kebon Nanas, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi ini berakhir dengan diamankannya tukang topeng monyet beserta hewan peliharaannya, seekor monyet bernama Ivan. Begitu semangat menghirup minuman dingin yang diberikan sang pemiliknya setelah lelah dikejar-kejar petugas gabungan. Sang pemilik mengaku tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga menjalankan atraksi ini sebagai penghidupannya. Penertiban ini menindaklanjuti instruksi Gubernur DKI Joko Widodo. Kalau dilarang gimana, Bang? Ya udah pulang. Enggak boleh. Gak pulang ke mana, Pak? Ya ke kampung lah. Di mana, Pak, kampung? Jombang. Oh, Jombang. Bapak udah berapa lama, Pak, keliling ini, Pak? Jadi doger monyet ini, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Tadinya Bapak kerjanya apa? Ya, ngebengkel. Ngebengkel. Nanti kalau misalkan ini kiranya dilarang, Bapak ngebengkel lagi? Mungkin. Tahun 2014, Jakarta ini bebas daripada topeng monyet. Jadi Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembinaan, terhadap pemain topeng monyet yang ada di DKI Jakarta.